ada burung dara pacaran nih teman-teman. Tuh burung dara pacaran lagi berdua. Banyak banget apa bunga. Bunganya lagi mekar-mekar karena bunga ini mekar pada musim dingin ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aning. Ya, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku tidak jalan-jalan ataupun aku tidak makan-makan ya. Aku mau unboxing sesuatu. Tapi sebelum unboxing sesuatu tersebut, aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Yang mau aku unboxing itu sebenarnya barang yang sudah lama yang pengen aku beli, tapi belum aku beli ya, karena barang tersebut itu banyak pilihannya, terus aku masih milih-milih kayak gitu ya teman-teman. Terus waktu pada hari tersebut ya, pokoknya pada hari-hari apa aku lupa ya, cucunya nenekku itu kebetulan main ke sini, terus aku tanya kalau mau beli ini itu gimana caranya, bisa COD atau uangnya transfer dulu kayak gitu ya. Terus katanya cucunya nenekku itu ini barang transfer dulu ya, baru bisa barangnya dikirim, nggak bisa COD kayak gitu. Terus aku kan ngomong aku pengen beli ini, bisa nggak aku pesenin aku, nanti uangnya kalau udah datang tak ganti kayak gitu. Terus ibunya nenekku bilang iya nggak apa-apa, aku pesenin ya nanti malam kayak gitu. Terus singkat cerita barangnya itu dipesenin waktu kemarin ya, kemarin itu dianya kesini terus sama ngasih pokoknya belanjain anaknya nenekku itu, terus sama ngasih aku bingkisan bungkusan kecil kayak gitu. Terus aku tanya ini apa, terus katanya dia bilang ke aku ini itu barang yang kamu pingin udah lama yang kamu mau beli itu. Terus aku tanya harganya berapa, terus dianya bilang ini aku pesenin, aku belikan buat kamu, nggak usah kamu ganti uangnya kayak gitu, karena kamu mau ulang tahun ini itu buat kamu, buat hadiah buat kamu kayak gitu ya. Terus aku kan bilang ya aku nggak, sedikit nggak enak ya. Terus dianya kan bilang ini enggak apa-apa, ini sengaja aku pesenin, aku belikan buat kamu itu karena barang ini juga pilihan kamu, kamu suka kayak gitu, dianya juga suka kayak gitu ya teman-teman. Ayo langsung saja dibeli dibuka ya. Terus aku tadi itu ya juga sempat masak sedikit, bikin tumpeng kayak gitu ya. Karena ya bahannya apa adanya, nanti videonya setelah video ini ya teman-teman, aku mau membukanya. Barangnya ini loh teman-teman ya, aku tunjukin. Ini loh, ini itu mikrofon ya, mikrofon Bluetooth. Ini sebenarnya aku udah pinginnya udah lama banget ya teman-teman, karena banyak tipe, banyak pilihan juga, jadi aku itu masih milih-milih kayak gitu. Kayak gini teman-teman ya, aku mau ngambilnya, ambil satu-satu dulu. Ini itu, yang ini itu dicolokkan ke HP kita. Terus yang ini itu mikrofonnya seperti ini. Terus di bawah ini ada kabel chargernya ya teman-teman. Ini juga ada jepitannya. Jadi kita makainya itu gampang. Dijepit kayak gitu. Aku mau mencobanya ya. Tak colokin ke video ke HP kita.
Oke. Udah gimana? Assalamualaikum. Tes tes tes. Assalamualaikum. Halo semuanya. Gimana? Suaranya jelas apa enggak ya? Nanti komen di bawah. Ini ya. Lucu banget. Aku tuh suka modelnya lucu, teman-teman. Unik ya. Terus ada buku panduannya di dalam sana, enggak lupa enggak aku tak bawa ya. Terus ini chargernya, ini kabel chargernya, ini bisa dicolokkan ke itu buat charger HP kita, jadi sama. Terus ini ya, ini yang dicolokkan ke HP itu modelnya kayak gini, teman-teman. Modelnya kayak gini itu kalau yang ini enggak semua HP bisa ya. iPhone juga enggak bisa. Terus ini itu model yang Samsung tipe lama itu juga enggak bisa ya, karena ini itu kayak gini modelnya. Yang Samsung baru juga boleh ini masuk, kayaknya Vivo dan pokoknya model yang kayak gini agak lebar-lebar itu bisa ya. Yang buat colokan ke HP juga sama kayak gini. Jadi mikrofon ini enggak semua tipe HP bisa ya, teman-teman. Lihat-lihat ininya dulu, colokannya itu. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut videonya. Saya tadi itu bikin sedikit tumpeng ya, tumpeng sederhana lah ya.快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，爱心唱，该会使接，祝你生日快乐。